bego juga belinya tiket sendiri-sendiri lagi pacaran. Biar seneng. Kasih kesempatan lah, figuran Mas, kadang-kadang kasih kesempatan. Tinggal mendadak itu 4. Gara-gara lihat muka saya ini. Jadi Mas maunya marahan terus nih? Loh bukan masalah, aku tuh takut. Orang pacaran tuh romantis, mah romantis. Romantis gimana? Kamu kalau romantis-romantis nonton film-film romantis. Gimana mah romantis setiap kamu masuk film-film. Ya kamu tonton film horor melulu. Mas, dengerin ya Mas ya. Kenapa aku pilih film horor, Mas? Karena apa? Kalau Mas berharap untuk dipeluk aku, jangan harap, Mas. Loh, maksudnya nonton film horor itu supaya kalau kamu kaget itu meluk aku gitu. Mas, gimana aku mau meluk kamu orang kamu lebih horor daripada setannya? Ya udah Mas, hari ini aku mau nonton film Hollywood pokoknya. Film Hollywood itu apa sih kamu yang kamu bangga kenapa? Wes Mas. Sana itu menang teknik aja. Wes Mas, jangan salah. Mas. Kamu nonton film Hollywood itu cuma dibohongin, itu efek semua. Mas, dengerin ya Mas ya, sekarang ini lagi ada film Hollywood yang lagi keren apa? Banget Mas. Apa? Judulnya apa? Judulnya King. King. Ganti katro. Pintu teater 2 sudah dibuka. Anda yang telah memiliki tiket teater 2 dipersilakan masuk dan menunjukkan surat laporan baik dan surat keterangan dokter. Ini bioskop bukan 21, ini 24 ini. Ini 24, makanya panduannya kok gitu. Gak ngerti aku Mas. Udah nonton film lokal aja. Gak mau Mas, aku mau nonton King aja. Ini judulnya bagus ini. Apa Mas? Loket 2 ini. Bagus filmnya itu. Loh, itu ya. Bintang filmnya di situ tuh. Dengerin ya Mas ya. Kalau Mas mau aku tambah sayang nih Mas ya. Jangan cuma ditraktir nonton Mas. Terus maksudnya apa? Beliin mobil, beliin rumah, tabungin deposito yang banyak. Mas, aku pasti makin sayang sama Mas. Kurang kemarin tak kirimin mobil, rumah, kulkas, TV dalam bentuk brosur kemarin. Nisa, mau ngapain, Dek? Nonton. Nonton wayang di sana, Nonton wayang di sana. Belum, Mas. Tak kirain mau nonton wayang. Dengerin, ini bioskop ini. Bioskop ini buat semuanya. Semua orang boleh nonton. Tuh bego juga belinya tiket sendiri-sendiri lagi pacaran. Biar seneng. Kasih kesempatan lah, figuran Mas, kadang-kadang kasih kesempatan. Aku tuh kadang-kadang ya suka bingung sama Mas. Seleranya itu kok gak go internasional. Gini, ya, Mas? Justru sineas-sineas Indonesia ini banyak nginspirasi seniman-seniman sineas Hollywood. Kayak Home Alone itu niru Indonesia. Apa Mas? Tahu basicnya aslinya apa? Apa? Sebatang kara. Dulu sebatang kara. Oh jadi nonton film Indonesia? Enggak mau, aku mau nonton film Hollywood. Nah, Hollywood jangan nonton sendiri. Tapi aku minta bayarin, Mas. Loh, kok enak aja? Ayo! Loh, tapi uangnya uang kamu. Aku yang beli. Untuk apa aku pacaran sama kamu, Mas? Lah, kan sudah saya bilang. Kita pacaran-pacaran, tapi kalau nonton film beli sendiri-sendiri. Aku cari pacar lagi aja deh. Apa? Cari pacar lagi di dalam. Ya. Sok, silakan. Cari yang lebih jelek lagi. Pacar aku emang kurang jelek apa? Mas, pokoknya Mas jangan nyesel ya. Ini tiket aku nonton sendiri, aku beli sendiri. Jangan salahkan aku kalau aku di dalam dapat yang lebih oke, lebih keren ya. Ngajar bisa-bisanya ya, bintang film. Dewi Persik!
Aduh, Mbak. Mbak, Omanula, yai. Saya lagi dalam masalah. Eh, bintang film Malaysia. Bintang film Malaysia siapa? Manohara. Manohara itu kan seksi begini. Ini Manopol. Jangan melihat luarnya. Yang penting dalamnya. Saya lagi dalam masalah. Saya nggak bisa kalau diperlakukan kayak gini. Gila, sudah tahu kan? Waduh, ini ketemu geng Nero ini. Saya ini kepengen nonton film. Tapi kenapa tiba-tiba uang saya hilang? Saya tidak tahu. Sini, coba kalau apa yang enak sini. Tolong kembalikan uang saya. Oh iya kan, ngeskroso aku emang. Ada apa? Kembalikan uang saya. Duit sopo. Itu aku tahu kamu buntutin aku terus. Tiba-tiba uangku lenyap. Eh, Mbak. Eh, panggil Mbak. Bisa sopan sedikit enggak sih? No. Hei. Jeng. Tidak, panggil saya Sis. Ini lho, Mak Erot. Hujan nggak ada angin. Mbok coba pelan dulu lah kalau. Kenapa harus pelan? Saya dalam masalah kok harus pelan gimana sih? Saya ini mau nonton, mau seneng-seneng. Tapi saya kehilangan duit dan tadi saya tahu kamu ngintil dari belakang saya. Apa? Ngintil? Buntutin aku. Bahasa... Dan sekarang ketemu di sini lagi. Bahasa... Kamu nonton filmnya pakai duit saya. Tapi kan aku tidak ngintil. Katanya ada manusia ini. Kok Bapak tahu? Baunya. Ini bau manusia. Ini bau Bapak, Pak. Bau Bapak. Kamu jangan bikin malu. Kenapa mesti kaget? Enggak perlu kaget. Yang kaget itu mestinya saya. Kenapa? Sampai lihat orang enggak jelas kayak gini. Leh, ya. Dia bilang melihat orang nggak jelas. Apa saya nggak jelas? Jelas apa tidak? Nggak jelas, Pak. Saya melihat dari tadi ada... Buka aja, Sile. Minta maaf ya sama orang-orang ini. Karena muka kita tidak jelas, topi dibuka. Berdiri! Kamu tahu kan? Dikasih tahu apa-apa. Ini baca. Baca. Semuriti. Apa sih, Pak? Itu bukan semuriti. Apa, Pak? Seriti. Ada apa kamu ribut-ribut? Enggak, saya mau nanya. Iya. Bapak ini apa di sini jabatannya? Suaranya kok kenceng banget. Kalau memang, kalau cuma kenceng-kencengan, Pak. Saya biarpun penonton di sini, saya juga bisa kenceng. Lu bisa? Duduk! Saya kan bilang, saya ini sudah waktunya pensiun.